Hai, baik-baik. Aku sehari-hari lagi sibuk kerja aja sih seperti biasa. Memang dari pagi sampai sore kerja gitu. 9 to 5. Kadang-kadang lebih malah, soalnya kan kalau lagi WFH gini justru waktunya tuh nggak ketaker gitu, berapa jam gitu. Ya kadang-kadang sore istirahat dulu terus nanti kerja lagi, kadang sampai malam gitu. Jadi kayak kita ngatur waktu sendiri aja. Masih terakhir juga masih main sih bulan lalu. Cuman sekarang lagi agak depending dulu sih kalau dari akunya, karena kasus Omikronnya lagi naik kan. Kemarin-kemarin aku lagi ada beberapa yang nawarin kayak nanti dulu deh, tunggu grafiknya turun dulu, nanti baru lanjut lagi. Tapi secara global sih aku masih sih. Kemarin terakhir tuh tanggal 29 Januari main di acaranya Radio Rumah Oma di Monopoly. Ya itu yang main ada banyak sih, genrenya juga banyak. Aku main bareng ada Iqbal Joha, terus ada teman-teman yang lainnya juga sih. Sebenarnya semuanya seru-seru aja sih. Aku selalu enjoy di semua gig yang ditawarin ke aku gitu. Kan aku tiap bulan dulu sih sebelum sebelum pandemi tuh sebulan sekali bikin event sama teman-teman dari This Happy Feeling. Setiap acaranya selalu seru karena itu tempat tempat ngumpulnya teman-teman kita gitu, kalau misalnya pulang kerja ke situ. Terus ada satu lagi yang dulu seru tuh Monday Mayhem, dulu sempat diundang. Itu pertama kalinya gue back to back sama suami gue. Seru aja sih waktu itu karena dia kan biasa main, gue kan dulu nggak terlalu biasa gitu, maksudnya nggak terlalu biasa nge-mix. Terus dia yang ayo belajar dulu di rumah yang benar nge-mixnya, kalau misalnya main sama gue harus yang benar gitu. Oh iya ya udah, seru seru banget sih itu. Terus crowdnya juga pakai kostum semua gitu, terus pada pokoknya vibe-nya luar biasa deh waktu itu, kayak seru banget sih. Kejadian kalau yang worst tuh alhamdulillah belum ada sih gitu. Sampai sekarang kayaknya semuanya menyenangkan. Seru-seru aja semuanya, memang seru sih. Kalau yang belum ada juga sih yang weird, yang aneh gitu juga belum ada sih. Masih dalam taraf normal-normal aja. Nah, ini gue sering banget ditanyain tapi gue selalu gak bisa jawab. Karena gak pernah dihitungin gitu. Tapi ya sebisa mungkin kalau misalnya ada uang lebih sih, gue setiap bulan sih beli gitu. Itu mungkin udah kayak ada budget bulanan. Sampai sampai sekarang ya, cuman nggak tahu ntar kedepannya gitu. Semoga sih selalu bisa. Sebenarnya sih gue tuh sayang sama semua plat gue. Jadi kalau misalnya ada orang yang kabar barter plat dong, aduh gue tuh paling bingung deh kalau misalnya dimintain barter gitu. Sama apa ya, kayaknya gue nggak ada yang mau gue barter gitu. Kalau mau gue beli aja gitu. Cuman kalau misalnya ada yang kayak gitu, gue bingung gitu. Sebenarnya kalau plat yang gue sayang itu mungkin dari history belinya atau dari rare platnya gitu loh. Ini ada Mom, Finally We Are No One. Ini band Iceland. Nah ini gue sayang karena pertama dia itu bikin formatnya 10 inch, 10 inch tapi double, instead of dia bikin kayak 12 satu gitu, satu album. Formatnya 10 inch udah gitu. Gue tidak menyadari bahwa ini ternyata sekarang harganya udah lumayan mahal. Dulu kayak belinya cuman kayak berapa ya, 200 ribu gitu kali ya. Sekarang gak tahu deh, kayaknya udah 80 dolaran gitu. Terus dan emang kebetulan gue suka sama band ini. Terus yang ini Heaven This, ini dari label dance sebenarnya dari Barcelona. Yang gue suka tuh sebenarnya gue suka sama labelnya karena dia itu setiap rilis plat gitu ya, rilis vinyl, dia tuh meskipun brand apa namanya, label dance, cuman dia tuh kayak kayak label punk rock gitu yang DIY gitu semuanya. Ini tuh apa, covernya tuh print screen, jadi benar-benar apa namanya, benar-benar DIY gitu, dibikin gitu terus baru dibentuk jadi covernya gitu. Terus semua plat-platnya mereka covernya tuh benar-benar didesain, kadang-kadang
benar-benar satuan gitu loh. Kadang-kadang desainnya ada apanya-apanya gitu. Bagus sih. Nah, yang ketiga ini The Slits. Ini gue beli tahun 2006, waktu itu nemu di Tokyo, waktu itu lagi ke Tokyo. Sebenarnya dulu ada dua nih. Jadi ada ini sama ada yang lebih mahal lagi. Ini gue dapet dua-duanya first press. Tapi yang satu first press UK, yang satu first press US. Nah, gue belinya yang US deh, yang agak lebih murahan dikit gitu. Cuman gue seneng sih karena ini first press aja. Dulu gue pernah dikasih sama temen gue plat Moody Man, Technology Stole My Vinyl. Itu rilisan labelnya dia sih, pas gue cari di Discogs udah gak ada gitu sekarang. Terus sebenarnya kenapa itu memorable banget buat gue, karena itu almarhum sahabat gue yang ngasih. Jadi kayak, nih kan nih buat lo deh nih, tolong jagain baik-baik ya gitu. Akhirnya sekarang gue jaga dengan baik. Sebenarnya ini sih, si band ini nih, kalau menurut gue dia bisa nih bikin soundtrack buat si film Alice in Wonderland. Ini bandnya agak library music sedikit, terus perpaduan antara library sama 60s gitu deh. Terus yang nyanyi vokalnya perempuan gitu, jadi kayak misterius tapi sweet at the same time gitu. Nih, Death and Vanilla. Out of the box juga nih. Apa ya? Karena nama adalah doa, jadi gue namain Damai Country. Anjir, kalau nggak apa ya, biar damai semua kayak di film Winnie the Pooh. Super power yang gue pengen. Gue dari kecil ya, pingin banget bisa berhentiin waktu. Dulu ada sitkom tahun 80-an, judulnya Out of This World. Itu anak kecilnya kayaknya dia setengah alien deh, dia bisa berhentiin waktu. Jadi kayak ting gitu, bisa gitu, kayak semuanya berhenti. Itu seru banget sih kalau bisa gitu. Kan bisa ting berhentiin waktu, terus bisa nonton series dulu, tidur dulu, bangun-bangun masih bisa ngerjain yang lain. Harapan gue supaya keadaan bisa membaik deh, berangsur-angsur membaik. Ada sih, sebenarnya gue pengen bikin sesuatu sama suami gue, cuman belum nih, udah lama. Cuman kayak gue pengen bantuin dia deh gitu, kan dia ilustrator kan. Gue pengen bantuin dia create sesuatu lah gitu. Mungkin kita bisa membuat sesuatu, cuman ini masih digodok sih. Semoga bisa tercapai ya. Itu sih. Oke, okay, thank you. Bye-bye.